Syederalun, mahasiswa di Aceh Barat menggelar unjuk rasa di Kejaksaan Negeri Aceh Barat. Aksi itu mendorong pihak jaksa untuk mengusut kasus kematian Ajrul Amilin, pasien 15 tahun yang dirawat di RSU Cut Nyadin Melabuh akhir tahun lalu. Aksi ini turut dihadiri oleh orang tua korban Syederalun, Hasan Basri dan Nur Hayati. Mahasiswa meminta kasus yang dialami Ajrul juga harus dibawa ke pengadilan, seperti halnya perkara kematian Alfareza yang juga pasien RSU Cut Nyadin Melabuh. Hayati yang ditimbulkan oleh Ajrul Amilin, bukan Alfareza. Itu adalah keyword kita hari ini. Kata kunci kita yang kita pegang. Apa ibu? Nasib Alfareza, itulah anak kami. Ya. Kok dia di apa? Di sidang, anak saya juga di sidang. Sebelumnya anak ibu kenapa, Bu? Bisa diceritain, Bu? Hah? Sebelumnya anak ibu kenapa? Bisa diceritain? Anak saya meninggal. Iya. Bagaimana pertamanya? Karena sakit dia operasi usus buntu. Pertama kan, habis itu dia dibawa ke, setelah operasi, dia dibawa ke ruang anak. Setelah 2 hari di situ kan, dia penyembuhan dia disuntik. Terus? Terus dia meninggal, disuntiknya yang kedua. Suntik kedua. Suntik kedua. Berapa lama, Bu, setelah disuntik? Nah, kira-kiranya ada. Kalau kita kecap kokoh, setengah batang lah. Setengah batang isapnya, tak habis. Suntik lagi. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.